Rentetan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Setiap umat beragama memiliki caranya sendiri untuk merayakan hari-hari besar keagamaannya. Misalnya saja agama itu, Hari Raya Besar Umat Hindu adalah Hari Raya Galungan dan Kuningan. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan hari raya yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Hindu. Hari Raya Galungan merupakan Hari Raya Dharma melawan Adharma. Dengan hari raya ini, umat Hindu berharap agar adharmanya kalah karena dharma yang mereka lakukan. Hari Raya Kuningan, umat Hindu memohon keselamatan, kedirgahayuan, perlindungan, dan tuntunan lahir dan batin. Sebelum Hari Raya Galungan dan Kuningan tiba, ada hari raya lain yang tidak kalah penting, yang menandakan bahwa Hari Raya Galungan dan Kuningan akan tiba. Hari raya itulah yang menjadi sebuah tanda bagi umat Hindu untuk mempersiapkan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Hari-hari raya yang dimaksud yaitu Tumpak Warga. Serangkaian Hari Raya Galungan dimulai dari Sangsara Sabtu Kliwon Uku Warige, disebut Tumpak Warige atau Tumpak Bubu atau Tumpak Pengadap atau Tumpak Pengarah, jatuh 25 hari sebelum Galungan. Pada hari Tumpak Warige, ista dewata yang dipuja adalah Sang Yang Sangkaru sebagai dewa kemakmuran dan keselamatan tumbuh-tumbuhan. Adapun tradisi masyarakat untuk merayakannya adalah dengan mengaturkan banten atau sesaji yang berupa bubuh atau bubur sumsum yang berwarna seperti bubur putih untuk umbi-umbian, bubur bang untuk padang-padangan. Pada hari Tumpak Warige ini semua pepohonan akan disirati tirta wang sepadu atau air suci yang dimohonkan di sebuah pura atau merajang dan diberi banten berupa bubuh tadi disertai canang pesucian, sesayut tanam tuwo dan diisi sasat. Setelah selesai, kemudian pemilik pohon akan menggetok atau mengelus batang pohon sambil berucap sendiri atau bermonolog. Dadong-dadong, ipekak anak kecil, ipekak ya gelam, ipekak gelam apa dong, ipekak gelam, ngat, 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 ngat. Dialog di atas bermakna harapan sepemilik pohon agar nantinya pohon yang diupacarai dapat segera berbuah atau menghasilkan, sehingga dapat digunakan untuk upacara Hari Raya Galungan. Peringatan hari ini merupakan wujud cinta kasih manusia terhadap tumbuh-tumbuhan. Sugian Jawa. Sugian Jawa dirayakan setiap hari Kamis Wage Uku Sungsang. Secara singkat, pengertian Sugian Jawa adalah hari sebagai pembersihan atau penyucian segala sesuatu yang berada di luar diri manusia atau Bona Agung. Pada hari ini, umat melaksanakan upacara yang disebut Mererebu atau Mererebon. Upacara ngerebon ini dilaksanakan dengan tujuan untuk nyomie atau menetralisir segala sesuatu yang negatif yang berada pada Buana Agung, disimbolkan dengan pembersihan merajan dan rumah. Sugian Bali. Sugian Bali dirayakan setiap hari Jumat Kliwon Uku Sungsang.
Sugihan Bali memiliki makna yaitu penyucian atau pembersihan diri sendiri atau bona alit. Kata Bali sama dengan wali sama dengan dalam. Tata cara pelaksanaannya adalah dengan cara mandi, melakukan pembersihan secara fisik dan memohon tirta gocara kepada sulinggi sebagai simbolis penyucian jiwa raga untuk menyongsong hari galungan yang sudah semakin dekat. Hari Penyekeban. Hari Penyekeban ini dirayakan setiap minggu pahing Ukudungulan. Hari Penyekeban ini memiliki makna filosofis untuk nyekap indriya. Pada hari Penyekeban biasanya yang melakukan adalah ibu-ibu atau perempuan. Hal ini karena memang tugas perempuan adalah yang ringan-ringan, lain halnya dengan laki-laki. Sebelum menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan, para laki-laki memiliki tugasnya sendiri. Selain itu, para perempuan yang nyekap biasanya tidak boleh perempuan yang sudah habis mandi. Hal ini adalah kepercayaan umat Hindu agar pisang yang disekap bisa matang. Hari Penyajian Galungan. Penyajian galungan dirayakan setiap Senin Pon Ukudungulan. Biasanya pada hari ini perempuan Hindu membuat jajan untuk dipersembahkan kepada Hari Raya Galungan. Jajan yang dibuat biasanya jajan uli, jajan abuk, jajan ginu, jajan iwal, jajan dodol, dan satu. Namun tidak semua umat Hindu membuat jajan yang sudah disebutkan. Ada beberapa umat Hindu yang hanya membuat jajan uli saja atau jajan yang mereka perlukan saja. Selain membuat jajan, pada hari penyajian ini umat Hindu melakukan kegiatan merias tempat untuk sembahyang, nias Bali. Biasanya orang yang merias Bali adalah para laki-laki yang ada di keluarga itu. Pada saat ini umat Hindu biasanya menjejahitan maupun mayasin, istilah Balinya, untuk nanti dipakai sarana persembahyangan pada Hari Raya Galungan. Hari Penambahan Galungan. Hari Penambahan Galungan jatuh sehari sebelum galungan, tepatnya pada hari Selasa Wage Ukudungulan. Pada hari ini umat akan disibukkan dengan pembuatan atau penjor sebagai ungkapan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang diterima selama ini. Penjor ini dibuat dari batang bambu melengkung yang diisi hiasan sedemikian rupa. Selain membuat penjor, umat juga menyembelih babi yang dagingnya akan digunakan sebagai pelengkap upacara. Penyembelihan babi ini juga mengandung makna simbolis membunuh semua nafsu kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Biasanya pada saat penampahan selalu identik dengan lawar. Sehabis itu biasanya membuat persiapan persembahyangan untuk keesokan harinya menyambut Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan. Pagi hari umat telah memulai upacara untuk galungan. Hari puncak kemenangan Dharma melawan Adharma dimulai dari persembahyangan di rumah masing-masing hingga ke pura sekitar lingkungan. Tradisi yang kerap ini kita jumpai pada galungan adalah tradisi pulang kampung. Umat yang berasal dari daerah lain seperti perantauan akan menyempatkan diri untuk sembahyang ke daerah kelahirannya masing-masing. Hari Umanis Galungan. Pada Umanis Galungan, umat akan melaksanakan persembahyangan dan dilanjutkan dengan Dharma Santi dan saling mengunjungi sanak saudara atau tempat rekreasi. Umanis Galungan jatuh pada hari Kamis Umanis, Ukudungulan.
biasanya banyak orang yang berekreasi ke pantai untuk menikmati hari umalis Galungan. Ada yang berkumpul dengan keluarga dan ada pula yang berkumpul dengan teman-temannya maupun pasangannya. Soma Pemacakan Agung dirayakan pada Senin Kliwon Ukudungulan. Kata pemacakan berasal dari kata pacek yang artinya tekek, bahasa Bali, atau tegar. Makna pemacakan agung ini adalah sebagai simbol keteguhan dari umat manusia atas segala godaan selama perayaan Hari Raya Galungan. Biasanya dalam hal ini seseorang akan membuat sode dalam istilah Balinya. Hari Penampahan Kuningan. Hari Penampahan Kuningan sangat identik dengan pembuatan nasi kuning sebagai bahan utama dalam persembahyangan yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Tidak hanya itu, sebagian besar umat Hindu juga akan membuat sate untuk diaturkan keesokan harinya. Hari Raya Kuningan. Keunikan Hari Raya Kuningan selain penggunaan warna kuning adalah yaitu persembahyangan harus sudah selesai sebelum jam 12 siang atau tengah tepat. Sebab persembahan dan persembahyangan setelah jam 12 siang hanya akan diterima butir dan kale karena para dewata semuanya telah kembali ke kahyangan. Hal ini sebenarnya mengandung nilai disiplin waktu dan kemampuan untuk manajemen waktu. Warna kuning yang identik dengan Hari Raya Kuningan memiliki makna kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan. Hari Umalis Kuningan. Pada Umalis Kuningan, sama halnya dengan Umalis Galungan, orang-orang akan mengunjungi sanak keluarga maupun berekreasi ke pantai untuk mencari hiburan bersama keluarga maupun teman.